seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. Halo sahabat Bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bonsai Lawu. Oke sahabat, bahan bonsai sancang atau wacang ini baru sekitar 1 bulan yang lalu kita lakukan pembersihan, pemangkasan, dan 1 bulan yang lalu ini juga sudah subur karena sudah mendapatkan asupan sinar matahari, karena saya taruh di tempat yang mendapatkan sinar matahari cukup. Oke, di kesempatan kali ini akan saya lakukan pengarahan untuk anak cabangnya yang ini sudah mulai memanjang juga ini sahabat, untuk pertumbuhannya menurut saya lumayan cepat untuk bahan bonsai sancang ini. Dan di bagian batang ini, di sini letak sambungannya, ini masih terlihat kaku karena ini belum begitu besar, dan ini saya lilitkan kawat agar nanti bisa membekas dan nanti bisa membengkak, terjadi pembengkakan sehingga untuk pembesarannya bisa seimbang dengan bonggolnya ini. Dan di sini juga ada 1 tunas yang saya biarkan agar nanti bisa memicu pembesaran di batang sambungan sancang ini. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk prosesnya, terlebih dahulu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia mendukung channel ini dan juga memberikan support tentunya. Dan tidak lupa saya doakan semoga sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Oke sahabat, untuk video proses sebelumnya dari bahan bonsai sancang ini nanti bisa sahabat saksikan. Nanti untuk linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lakukan untuk prosesnya. Akan saya lakukan pengawatan-pengawatan untuk anak-anak cabang seperti ini. Dan ini sebagian juga sudah saya lakukan pengawatan ini sahabat. Nanti tinggal melanjutkan saja untuk pengawatannya. Oke sahabat, untuk kawatnya sendiri saya menggunakan kawat bekas copotan karena masih bisa dimanfaatkan. Sayang sekali kalau kita buang sahabat, jadi kita bisa lebih menghemat untuk kawatnya. Change, been through a lot of pain. Some
Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Oke sahabat, saya kira seperti ini untuk proses pengarahan anak cabangnya atau ranting. Dan untuk bagian media ini sudah mulai terkikis siraman air ini sahabat. Seperti ini mulai habis. Ini akan kita tambahkan talang dan nanti kita tambah media sekalian dan juga pupuk agar nanti pertumbuhannya lebih subur lagi sahabat. Oke, dan untuk medianya juga sudah saya siapkan. Langsung saja kita lakukan untuk pengerjaannya. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. Oke sahabat, saya kira cukup seperti ini dulu saja untuk proses pengarahan anak cabang kali ini, dan ini penambahan talang juga media serta pemupukan juga.
Kita harapkan nanti pertumbuhannya semakin subur untuk kedepannya dan bisa kita lakukan untuk proses tahap selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap semangat dan terus berkarya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.